Awak dah gila ke? Bayi awak keluar dari sini sekarang. Kat sini kan memang melampau lah. Awak takut nak jumpa saya sebab awak takut saya simpan perasaan dekat awak. Sedangkan kita ni kan berkongsi papa. Awak buat apa ni, Ria? Kenapa hidup ni suka menipu? Abang nak tuduh Ria pula yang plan semua tu. Mungkin. Ria, I tak kisah kalau I terhina ke, you nak hina I ke, you nak mengata I ke, you nak buat apa pun ke I. Tapi bila you dah tak hormat suami you, it's too much. Kak Janice pun ibu yang gagal, so tak payahlah nak bagi Ria nasihat. Eh, anak Kak Janice sendiri pun ada anak luar nikah. Aku tak nak ada benih dari keturunan zaman ini dalam perut orang lain. Sampai boleh tuntut harta nanti. I yang jadi masalah sekarang. I punca you dengan Ria ada problem. Bukan sebab you lah. Memang dia curang. Ria dengan dia cuma kawan je. Kepala otak kau kawan. Abang! Amdat, tolong! Ria tu gunakan kau untuk kepuasan nafsu dia je. Bodohlah. Itu perangai syaitan tu, Ria. Cancer ni disebabkan lifestyle. Faham? Kita buat apa dulu? Mama rasa macam mama nak mati je. Tu ke tempat dengan Dija. Engkaulah permata yang mampu tamankan jiwa lara. Perisai cinta. Tolonglah buat istighfar. Kita ni dah tua. Jangan buat benda bodoh macam ni. Anytime macam tu tak? Eh, kau tak payah cakap agama lah dengan aku. Kau lebih baik mati.